Oke, kali ini kita akan review lagi sebuah aksesoris ya. Ini tablet writing board 8,5 in. Ini fungsinya sih buat ngajarin anak gambar, nulis, juga bisa buat kita memopet ya kalau kita di kantor, atau buat pengingat kita. Nah, kita buka dulu, kita unboxing. Kebetulan kita dapat warna hijau ya. Nah, seperti yang dilihat, ini pennya. Kalau cara ngebukanya, dorong aja dari belakang sini. Seperti ini. Ini buat ada tombol kayak tempat sampah itu. Ini buat menghapus kalau kita udah nulis. Tapi ini posisinya off, jadi nggak bisa kita tulis. Nah, di sini ada tombol on dan off-nya. Seperti teman-teman lihat. Dia juga pakai baterai. Baterainya ukurannya kecil ya. Saya coba buka dulu. Maaf jatuh. Nah, untuk ukuran baterainya seperti ini. Ini hampir sama seperti baterai CMOS atau baterai jam, tapi lebih kecil. Oke, kan kita coba ya. Seperti ini. Ini udah saya on kan. Posisinya sebelah kanan ini on, off itu sebelah kiri. Oke, ini seperti ini contoh. Ini saya akan coba mencoret ya. Seperti ini. Dia gambar, sebenarnya gambarnya cukup apa, nggak terlalu jelas ya karena ini terlalu hitam. Tapi dia ada tulisannya, coba saya fokuskan dulu seperti ini. Nah, ini kita bisa hapus. Nah, hilangkan. Nah, kalau buat ngajarin anak kecil gambar juga enak. Kalau saya pribadi sih lumayan suka ya. Nah, ini juga kalau misalnya kita mau nulis buat notepad buat kantoran, misalnya ada janji, maksi, terus rapat. Ini biar nggak bisa dihapus, contoh seperti ini ya. Ini biar nggak bisa dihapus, kita off kan. Nah, ini posisi sudah off. Jadi tulisan ini, walaupun kita tekan-tekan ini nggak bisa dihapus. Nah, kecuali kita on kan, baru kita tekan, baru bisa hapus. Nah, jadi ini juga berguna buat bagi pengingat kita atau memo. Selain juga buat anak-anak buat belajar. Nah, demikian review kita mengenai writing tablet ini. Untuk kritik dan saran, tinggalkan kolom komentar, juga bantu like, share, dan subscribe channel saya agar saya makin semangat dalam bangun konten ini. Oh ya, untuk terakhir, saya lupa untuk ngasih tahu harganya. Ini budgetnya cukup murah, mulai dari Rp50.000 sampai Rp80.000. Ini kita bisa dapatkan di toko online atau di toko-toko yang ada di dekat. Oke, terima kasih.